Sikat lagi. Kau lihat udah. Ayo. Ayo terus. Ayo lawan terus. Iya. Terus botol. Maju terus. Ayo. Ayo. Taruhan, taruhannya. Ayo. Ada apa? Kalian telah mengganggu botol saya. Kamu yang minggir. Ini jalanan umum. Kurang ajar. Kamu pikir aku takut sama pangeran gunung seperti kalian? Hah? Tuan Kamandanu, terima kasih atas pertolongannya. Mereka yang sengaja mencari persoalan, Tuan. Saya sudah melihat semuanya, Pangeran. Mereka seperti penjahat yang sengaja mencari keonaran. Tapi selama ini Majapahit aman-aman saja. Kalau saja tiba-tiba ada penjahat, maka perlu kita waspadai. Sesuatu yang tiba-tiba muncul, pasti sebuah rekayasa. Mereka menyerang kami. Jangan-jangan ini sebuah kesengajaan. Jangan terlalu jauh menduga. Barangkali kebetulan saja pangeran berdua yang terkena sasaran. Kita masih samar. Kemana arah sebenarnya? Gombal bodol! Pendengar murahan! Gusti Halayudha paling benci melihat kegagalan. Memalukan! Aku yang akan kena sasaran. Karena aku yang menyarankan agar memakai kalian. Maafkan kami, Ki. Mulut besar, nyali kelentang. Hah! Saya tahu bahwa tidak mungkin Dharma Putra harus melakukan sendiri. Tapi mestinya kan harus menyewa orang yang mumpuni, yang sakti. Nanti dulu. Kita harus kembali ke masalah kita yang sebenarnya. Tujuan kita adalah menyingkirkan Cakradara dan Kuda Merta. Bukan hanya menyingkirkan, Paman. Yang paling penting adalah membatalkan niatnya untuk mempersunting Adinda Tribuana Tunggadewi dan Dyah Wiyat Rajadewi. Sangat betul, Gusti Prabu. Menurut Paman, tindakan kita yang gagal kemarin ada baiknya. Kita tidak perlu sampai membunuh. Tapi bagaimana kita membuat mereka tidak betah dan merasa bermusuhan dengan orang-orang Majapahit, sehingga mereka tidak mungkin lagi menjalin hubungan dengan kedua Gusti Putri. Bagaimana dengan Ibunda Gayatri dan Ibu Suri Tribuaneswari? Mereka berdua tampaknya sudah sangat menyetujui hubungan kedua adikku dengan mereka. Bahkan sudah sampai pada orang tua mereka. Serahkan pada Paman, Gusti Prabu. Kalau sudah mendidih, tolong apinya dikurangi. Baik, Nyai. Jangir, tuangkan obat itu dalam mangkok-mangkok ya. Baik, Nyai. Ya, terus. Kilura, sebentar. Ada apa, Nyai? Bawa tiga-tiga orang yang sakit di pendopo. Baik, Nyai. Juret! Juret! Ya, Ki. Bawa yang paling parah lebih dulu. Baik. Ayo, ayo cepat masuk. Ayo. Ya, hati-hati. Saat seperti ini, ku ingin kau berada di sisiku, kakak. Messi. Kakak lo, kamu sudah mau menjemputku. Kakak. Miu, siapa yang mau menjemputmu? Siapa itu kakak lo? Hanya mau menjengukmu, Mei. Aku tahu pikiranmu sedang bimbang, tapi tak bijak kalau kau mencari kematian. Aku bingung, kakak lo. Anakku menuntut sesuatu yang tidak mungkin bisa kulakukan. Aku tidak mau menipu dia dengan berpura-pura mengawini ayahnya. Tak mungkin ada manusia yang mau menikah dengan orang yang telah menghancurkan hidupnya dan menghancurkan masa depannya. Biung, sadar, Yung. Baik, saya tidak akan memaksa Biung untuk kawin dengan ayah Dwipangga dan diberkati Tirta Suci. Biung, jangan tinggalkan saya. Saya tidak akan memaksa Biung lagi. Saya akan menuruti apa saja yang baik untuk Biung. Ayu, ada apa ini? Kenapa semua berkumpul di sini? Ada apa, Ayu? Biung sakit. Biung pingsan tadi. Iya, Biung sakit. Biung ingat ada yang tak beres dalam usus Biung. Seperti penduduk desa Binor. Katakan obat yang mana yang harus Ayu siapkan untuk Biung. Tidak ada, Paman. Tadi tidak bilang kalau mau kemana. Tidak, Nini. Tadi kan kita sedang kebingungan menghadapi Nyai Paricara yang pingsan. Ayu, saya menemukan ini. Ayu Wandira, anakku, aku bisa mengerti betapa kecewanya hatimu karena tidak mampu untuk menyatukan ibumu Mesin dengan saya dalam upacara perkawinan yang diberkati Tirta Suci. Tapi sikap dan kejujuran Mesin sangatlah patut kamu hargai, sebab apa yang dia lakukan karena tidak mau hanya sekedar menyenangkan dengan pura-pura menuruti kemauannya. Saya mau pergi jauh untuk menebus dosa-dosa saya di masa lalu. Ayah, Arya Tipangga. Rupanya Tuan Arya Tipangga mau meninggalkan tempat ini selamanya. Ayo, kita laporkan. Kalian mau apa? Kami sangat buak dengan tindakanmu selalu saja membunuh. Serang! Hanya dia berpura-pura, atau kita kurang keras. Bunuh! Anakku. Ayah tidak apa-apa? Maafkan ayah, Mundo. Ayah benar-benar merasa tersiksa. Ayah tidak berpikir bagaimana penderitaan saya kalau ayah pergi. Kenapa semua orang hanya mementingkan dirinya sendiri? Saya tahu Nini Mesin bermaksud mau menjemput kematiannya sendiri. Dia tahu bahwa wabah di desa Binor itu penyakit menular. Jangir dan juga Paman Olikade bercerita, dan juga kamu, bahwa mereka disuruh menelan obat penangkal sebelum menolong orang. Tetapi ibumu tidak. Dia sengaja tidak mau minum obat itu. Buat apa Biung melakukan itu? Kalau dia meninggal, maka dia tidak perlu menolak permintaanmu untuk dikawinkan di hadapan pedandang. Karena siapapun tidak akan sudi hidup bersama dengan orang yang membuat dia menderita. Biung. Ayah akan merasa tersiksa setiap saat. Setiap melangkah di halaman rumah wanita malang itu. Ayah tidak sanggup, Nduk. Ayah pun ingin menjemput kematian ayah dengan terus berjalan menyiksa diri. Sampai ketersiksaan itu menyamai penderitaan ibumu. Sampai di sini saja, anakku. Ayah tidak mau kamu semakin dalam menanggung kepedihan. Saya mengharap ayahanda suatu saat kembali berkunjung untuk menghilangkan kerinduan saya. Mudah-mudahan secepatnya ada seorang pangeran yang akan menyuntingmu sebagai istri, anakku. Supaya hidupmu lebih punya arti dan mulia. Dan kamu bisa mengangkat derajat ibumu. Paman khawatir apa yang muncul dalam semedi tadi pagi merupakan isyarat. Mungkin ini mesin dalam kesulitan atau membutuhkan pertolongan Paman. Nada nginap di rumah Paman Jemblung, Po. Iya, paling lama 3-4 hari. Kamu tidak boleh bandel, Jambu Nada. Dan semua piaraanmu tidak boleh dibawa. Bibi Japaru paling takut sama ular. Sebenarnya Panji ingin ikut. Mau minta maaf atas kejadian yang dulu. Tapi pekan ini Panji tugas jaga di rumah Gusti Prabu. Nanti Paman sampaikan permintaan maafmu. Terima kasih, Paman. Ada apa ini? Kami mau mengunjungi Gusti Permaiswari. Lelaki dilarang mengunjungi Kaputren. Larangan itu hanya untuk mengunjungi Keputren para putri, bukan Keputren Permaiswari dan istri-istri mendiang Gusti Prabu Jaya Wardana. Baru kemarin kami berkunjung kemari. Maaf, Pangeran. Sekarang tidak boleh. Aneh. Saya sudah minta izin langsung kepada Manggala Bhayangkari pimpinan kalian. Kami bukan dari Bhayangkari. Kami prajurit Dharma Putra. Siapa pimpinan kalian? Semua Dharma Putra. Gusti Halayudha sendiri yang memerintahkan kami menggantikan prajurit Bhayangkari atas permintaan Gusti Prabu Jaya Negara. Kami akan mengadukan perlakuan kalian pada Gusti Permaiswari. Aden harus rajin belajar. Aden tidak boleh menggunakan ilmu semena-mena. Aden harus menolong yang lemah. Tolong dikasih tahu kok. Jawabnya, oh ya. Apa iya? Bisa masuk itu ke otaknya. Nada harus rajin belajar. Nada tidak boleh menggunakan ilmu semena-mena. Nada harus menolong orang yang lemah. Ternyata masuk toh ke otaknya. Pancennya Aden. Nada ya, Bi. Saya melihat keadaan Nini dalam semedi saya. Terus terang, semula saya menduga telah terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan terhadap Nini karena pertanda yang aku dapatkan yang datang ke dalam mimpiku. Kakang mengira saya sudah meninggal. Saya melihat Nini bersama Losisan melayang menuju langit. Kata ayahanda Dwipangga, sebenarnya Biung memang menghendaki kematiannya sendiri. Biung sengaja tidak meminum obat penawar penyakit menular itu. Terus terang, saya bingung sekali, Kakang. Ayu mendesak supaya saya kawin dengan Dwipangga di depan pedanda dan diberkati tirta suci. Kamu tidak mengatakan Kakang Dwipangga datang kemari, Ayu. Di mana dia sekarang? Sudah pergi lagi, Paman. Katanya mau menjemput akhir hidupnya dengan menanggung penderitaan yang sangat berat mendera dirinya untuk menebus dosa-dosanya di masa lalu. Maksudmu? Sekarang mata ayah buta dan seluruh ilmu kanuragannya hilang, kecuali kepandaiannya membuat syair. Dia yang membuat hidup ibumu semakin hancur setelah berbagai bencana menimpanya. Tapi saya sudah memaafkannya, Kakang. Kamu mampu melakukan itu, Mei? Bapak Wong mengajarkan supaya saya tidak memelihara dendam. Tapi yang Biung Meisin lakukan sebenarnya hanyalah untuk menyenangkan saya. Kakang, bagaimana keadaan anakmu Jambunada? Dia sudah semakin besar sekarang. Dan tanda di keningnya? Sisik naga itu semakin tampak. Tapi menurut saya dia sangat tampan dengan tanda itu. Kamu tidak mau tinggal di Majapahit, Ayu? Ayu masih ingin tinggal di sini, Paman. Tapi suatu saat, Ayu pasti akan ke Majapahit. Oh iya, bagaimana kabar Kakang Panji? Dia sudah semakin dewasa. Kalian yakin dia bisa melakukannya? Hamba sudah mengajarinya, Gusti. Siapa namamu? Trindil, Gusti. Kamu tahu Balai Tamu Negara? Tahu, Gusti. Berikan surat itu padanya, Rabanyak. Berikan surat itu pada Pangeran Cakradara atau Kuda Merta. Mengerti? Mengerti, Gusti. Berangkat sekarang. Berikan dia uang. Bagaimana kalau kita ke Puri Ibunda Permaiswari? Kita tanyakan kenapa Kakang Cakradara dan Kuda Merta tidak pernah lagi berkunjung. Apa pantas, Yunda Dewi? Perawan seperti kita sudah... Dinda, terkadang kerinduan sering melanggar batas kepantasan. Terus terang, aku kangen sama Kanda Cakradara. Kangen sekali. Kamu tidak? Kita pura-pura bertandang seperti biasa saja. Kalau ada berita tentang Kanda Cakradara atau Kuda Merta, pasti beliau akan bicara. Aku nurut saja apa kata Yunda. Maaf, Pangeran. Ada Dayang mau bertemu. Terima kasih, Paman. Ada apa di sana? Kamu emban Kaputren? Benar, Gusti. Hamba disuruh menyampaikan surat. Terima kasih, emban. Ini buat kamu. Terima kasih, Gusti. Ya. Surat dari siapa, Kakang Cakradara? Dari Dinda Dewi. Kanda Cakradara dan Kuda Merta, nanti malam kami menunggu Kanda berdua di Kaputren kami. Hati-hati dengan penjaga. Dari Dinda Tribuana Tunggadewi dan Dyah Wiyat Rajadewi. Oh, rupanya masalah penjaga. Dinda Dyah Wiyat dan Tribuana sudah tahu. Rupanya bukan cuma kita yang kangen Kuda Merta. Perempuan itu, Gusti. Jangan tinggalkan bekas apapun. Baik, Gusti. Ada apa? Kalian kenal nama saya? Tentu saja. Kami disuruh mengantar sampai ke rumahmu. Siapa? Tentu saja Gusti Rayu Yuto. Oh. Ayo. Ayo. Jangan. Ayo. Mau diapakan saya? Apa salah saya? Ayo. Lepaskan. Lepaskan. Kangka, jangan terlalu kasar pada wanita. Tolong saya, Den. Jangan sakiti saya. Ambil semua kepeng ini, asal saya jangan disakiti. Simpan kepengmu, Cahayu. Tidak usah menangis, Cahayu. Nasihatku lain kali jangan mudah percaya kepada omongan orang. Setiap janji yang manis biasanya menyimpan niat yang buruk. Terima kasih Tuhan telah menasihati saya. Apa salah saya? Musuh sudah masuk perangkap. Siapa semua masukkan? Di mana raku tidak resmi? Mereka di pintu belakang. Selamat malam, Dinda. Ada apa, Kanda Pangeran? Bukankah Dinda Dewi menyuruh kami datang kemari? Aku, terus terang, kami memang kangen kepada Kanda berdua. Tapi mustahil kami berani melanggar tabu Kedaton. Sebaiknya Kanda berdua segera meninggalkan tempat ini. Hukumannya sangat berat kepada siapapun yang berani memasuki Kaputren Putri Raja. Tapi Dinda sendiri yang mengirim surat kepada kami. Surat? Jebakan. Ada yang menipu kita, Kakang Cakradara. Ayo. Maafkan kami, Dinda. Mungkin ada yang ingin mencelakakan kami. Sebelah kanan Kuda Merta. Jangan sampai kita dipermalukan. Kita lawan sampai mati. Cepat lari, Pangeran. Cepat! Paman. Paman terkendali. Manusia apa setan ya? Saya sering menipu Bimuni dengan bantang berserimu seperti itu. Ada apa, Panji? Anu, Paman. Tadi Panji mau menangkap Duratmoko yang masuk ke dalam Kaputren. Berhasil. Kalau berhasil, akan memudahkan kamu naik pangkat. Sebenarnya hampir tertangkap, tapi lolos lagi, Paman. Ada pendekar yang menolong mereka. Oh, kemudian kamu mencurigai pendekar itu adalah pamanmu sendiri. Maka kamu masuk ke dalam bilikku dan kemudian membuka selimutku. Begitu? Rupanya selama ini kamu mencurigai pamanmu sendiri, Panji. Sayang kamu masih bodoh. Mestinya kamu bisa memeriksa denyut jantung paman. Kalau gerakan jantung paman ini cepat, artinya paman baru habis berlari atau bertempur. Tapi rasakan denyut jantung ini. Biasa dan rata. Duk, duk, duk. Artinya paman baru saja tidur lelap. Maafkan Panji, Paman. Kalau lain kali kamu melakukan kelancangan yang sama, aku pun tidak segan-segan menghajarmu. Bukan sebagai keponakanku, tapi sebagai seorang tanda yang kurang ajar. Ampun, Paman. Panji benar-benar minta maaf telah mengganggu istirahat Paman. Nalurimu sebagai prajurit sangat baik, Panji. Tuhan telah menyelamatkan kami. Tuan Kamandanu. Tuhan kembali menolong kami. Sejak kejadian yang lalu, saya mengawasi gerak-gerik Halayudha dengan para Dharma Putra Raja. Saya mulai curiga waktu melihat seorang gadis mendatangi balai tamu. Karena gadis itu saya lihat keluar dari rumah Halayudha. Dugaanku tepat. Kami dijebak. Sebaiknya Pangeran jangan pulang dulu ke Tumapel maupun Wengker. Saya khawatir Halayudha mau melibatkan orang tua Pangeran untuk menimbulkan perseteruan dengan Majapahit. Apa untungnya bagi Majapahit? Tanpa ini pun negeri kami adalah bawahan Majapahit. Ini memang membingungkan. Tapi sebentar lagi arahnya akan jelas. Apa yang diinginkan Halayudha sebenarnya? Terus terang, kami masih bingung. Kemana kami harus pergi? Kalau Pangeran mau, saya ada keponakan di Pasuruan 1. Tanyakan saja rumah Nyai Paricara. Apa mereka mau menerima kami? Katakan pada pemilik rumah bahwa saya yang menyuruh. Cepat Pangeran berangkat. Saya melihat pasukan para tanda itu sedang bergerak kemari. Terima kasih Tuan Kamandanu. Ayo bangun, bangun semua. Kelakuan kedua pangeran itu benar-benar telah menodai kesucian Keputren. Ternyata mereka tidak lebih dari manusia berwatak durat maka. Maling. Saya curiga ada yang sengaja menjebak Kanda Cakradara dengan memberikan surat palsu itu yang seolah-olah dari kami. Surat itu menyuruh mereka untuk datang ke Kaputren. Taruhlah ada yang menjebak ataupun surat itu asli. Kanda Prabu jangan sembarangan menuduh. Saya memang mencintai Pangeran Cakradara, tapi tidak akan sampai melakukan perbuatan serendah itu. Maafkan aku. Sama sekali aku tidak bermaksud menuduh. Yang kumaksud adalah sikap dan tata krama mereka sebagai pangeran. Mereka sangat tahu bahwa memasuki keputren putri raja, hukumannya sangat berat. Atau mungkin karena Ibunda Permaiswari terlampau sering memberi hati dengan mengundang mereka datang kemari. Sekarang ibundamu dibawa-bawa. Kalau Nanda Prabu membuat larangan supaya Bunda tidak boleh menerima tamu, pasti akan Bunda patuhi. Selama ini tidak ada larangan. Bahkan saya dengar dari Paman Halayudha, mereka berani mendekati bilik peraduanku waktu aku sakit. Jangan berlebihan, anakku. Apa tidak boleh kalau ada pangeran yang merupakan tamu negara mau menjenguk Nanda Prabu yang sakit sebagai raja mereka? Menurut Paman Halayudha itu perbuatan lancang. Sudah dua kali Nanda Prabu menyebut nama Halayudha. Rupanya suara Halayudha sudah menjadi suaramu, anakku. Nanda Prabu berhak mempercayai siapapun. Tapi sebaiknya bukan kepada Halayudha. Pikiran-pikirannya berbahaya. Terkadang menyesatkan. Nasihat seperti itu sering saya dengar, Gusti Ibu. Siapapun yang sering mendengar suara Paman Nambi pasti akan bicara seperti itu. Baik, itu hak Nanda sebagai seorang Prabu. Sekarang, sabdakan keputusan Ananda. Kedua pangeran itu harus ditangkap dan dihukum. Ananda tahu bahwa kedua anakku sangat mencintai mereka, dan merekalah yang akan dijadikan calon suami. Maaf, Kanjeng Ibu. Saya lebih menghormati hukum negara. Tidak. Nanda Prabu bukan menghormati undang-undang, tapi hanya sekedar mengikuti pikiran Halayudha. Tapi bagaimanapun, kami terima sabda itu. Karena sabda seorang Prabu adalah hukum. Silahkan tangkap kedua pangeran itu. Dan sesudah itu, saya akan ikut Tribuana Tunggadewi sebagai betara di Kahuripan, atau ikut Dyah Wiyat sebagai betara di Daha. Bagaimana kalau mereka benar-benar menangkap Kanda Cakradara dan Kuda Merta? Kemudian menghukum mati mereka, Kanjeng Ibu. Kakakmu akan mendapat tantangan yang keras dari para menteri yang tidak menyetujuinya. Karena tindakan tersebut akan menimbulkan pemberontakan dari para Bre Wengker dan Bre Tumapel. Halayudha tidak akan berani meneruskan niat itu. Ibu yakin? Ada orang lewat sini, Kakang Cakradara. Aku mau tanya, nama desa dekat sini. Nisanak, Nisanak, tunggu sebentar. Nisanak, Nisanak, sebentar, saya mau tanya. Aneh, mau ditanya malah lah. Apa namanya? Belum sempat kutanya, dia sudah lari ketakutan. Penampilanmu itu seperti garung kesiangan Kuda Merta. Tentu saja perempuan itu ketakutan. Pakaiannya seperti rampok, dia ingin menangkap saya, Ayu. Tapi untung dia tidak mengejar waktu saya lari. Kalau dia tidak mengejarmu, berarti dia bukan perampok. Tapi mukanya dekil seperti garong. Yang dekil belum tentu garong. Sekarang malah banyak garong yang pakaiannya seperti bangsawan. Ayu, tidak percaya kalau saya ngomong. Ayu, cobalah kau ke sana. Siapa tahu mereka memang garong yang mau mengacau desa ini. Ayo, Ayu, apa perlu kita cari penyakit? Perlu. Kita cari penyakit yang menakutkanmu, kemudian kita lenyapkan dia. Sana. Cakradara. Wandira? Betul kan Ayu Wandira? Loh, kok jadi dua? Kalau begitu kita telah sampai di Pasuruan 1. Bukankah dulu kamu pernah mengatakan mau ke Pasuruan 1, Ayu Wandira? Kalian tidak keliru. Ini desa Pasuruan 1. Siapa yang menyuruh mengganti Bhayangkara yang menjaga Kaputrenku? Gusti Prabu sendiri, Gusti Ratu. Hamba kurang mengerti kenapa harus diganti dengan pasukan baru yang dipimpin para Dharma Putra. Saya minta kembalikan para Bhayangkara menjaga Kaputren. Tapi bagaimana dengan perintah Gusti Prabu? Andika seorang Manggala Bhayangkara. Bagaimanapun, tetap harus bertanggung jawab atas keselamatan keluarga raja. Kami hanya percaya kepada kalian. Ampun Gusti Ratu, hamba akan merundingkan dulu hal ini dengan Gusti Prabu dan Tuan Halayudha. Halayudha? Kenapa dia jadi begitu penting? Dia penasihat raja, Gusti. Aku tahu, tapi punya hak apa dia pada masalah keamanan keluarga raja? Katakan kepada mereka semua, ini permintaanku. Baik Gusti Ratu. Kalau Cakradara ataupun Kuda Merta sampai tertangkap dan dihukum oleh Sang Prabu, saya khawatir bisa terjadi ketegangan dengan Tumapel, juga Wengker, bahkan bisa terjadi perang dengan mereka. Gegabah, benar-benar tidak memakai otak. Apa yang ada di kepala Halayudha? Semuanya seperti serba rahasia, Gusti Patih. Serba keruh. Sangat berbahaya suasana seperti ini. Kita harus membicarakan hal ini dengan Gusti Prabu. Kalau Gusti Prabu menolak saranku, mungkin aku akan mengundurkan diri sebagai Mahapatih. Apa perlu sejauh itu, Gusti? Saya menduga suasana geras seperti inilah yang diinginkan Halayudha untuk menyingkirkan orang-orang yang dia anggap sebagai batu sandungan dari cita-cita besarnya yang tidak bisa kita tebak. Dan salah satu orang itu adalah Gusti Patih sendiri. Terima kasih, Kamandanu. Hampir saja aku terbawa gendang yang dibunyikan Halayudha. Kita harus segera mengundang Rakrian Tumenggung, Rakrian Rangga, dan undang juga Manggala Bhayangkara, serta Rakrian Demung. Karena ini ada sangkut pautnya dengan rumah tangga istana. Tidak ada hakmu untuk mengganti seenaknya Bhayangkara yang menjaga Keputren, Halayudha. Maaf, Gusti Ratu. Sebenarnya ini cuma... Kamu itu bukan siapa-siapa, Halayudha. Jadi jangan sok mau kuasa. Maafkan saya, Gusti Prabu. Baik. Dengarkan sabdaku. Mulai saat ini, keamanan Keputren baik keputren ratu ataupun keputren putri, kembali diserahkan kepada pasukan Bhayangkara Raja. Tapi untuk sementara, dalam keprabon, tetap pada pasukan tanda. Baik, Gusti Prabu. Ibunda juga ingin mendengar sabdamu tentang Tribuana Tunggadewi dan Dyah Wiyat. Kapan mereka bisa berangkat ke Kahuripan dan ke Wengker? Saya belum memikirkan hal itu, Kanjeng. Meskipun keamanan Kedaton dan Keputren sudah dikembalikan kepada pasukan Bhayangkara, tapi kita tetap perlu waspada pada tindak tanduk Halayudha dan para Dharma Putra. Waktu itu memang tampaknya Halayudha agak terpukul. Cuma kita semua sama-sama tahu bahwa Gusti Prabu sangat tergantung kepada Halayudha. Artinya, bukan tidak mungkin kebijakan itu akan kembali berubah. Sebenarnya yang sangat penting kita bicarakan adalah sikap kita semua terhadap keniatan pasukan di bawah Dharma Putra untuk menangkap dan menghukum Cakradara serta Kuda Merta. Maksudmu? Sangat berbahaya kalau sampai Pangeran Cakradara dan Kuda Merta ditangkap. Akan terjadi pemberontakan di Tumapel dan Wengker, dan sangat mungkin bisa memicu daerah bawahan yang lain untuk bergolak. Masalahnya, kenapa tiba-tiba Gusti Prabu menjadi begitu keras kepada kedua adik putrinya? Padahal beliau juga tahu bahwa mendiang Gusti Prabu Jaya Wardana telah menjodohkan mereka. Rakyat Pamintihan mengatakan ada beberapa orang yang dia curigai sebagai telik sandi dari Majapahit berkeliaran di desa. Boleh saya bertanya terus terang kepada Pangeran? Soal apa, Nyai? Saya terus terang saja kurang percaya pada cerita Pangeran bahwa kalian kesasar di hutan sewaktu berburu. Nyai mencurigai kami sebagai rampok atau pengacau? Mungkin Kakang punya masalah dengan pemerintah Majapahit. Sebaiknya Kakang ceritakan dengan jujur, supaya Biyung bisa menentukan apakah bisa menolong kalian atau tidak. Nini percaya kepada kejujuran Paman Kamandanu? Dia yang menyuruh kami kemari. Kami difitnah oleh orang-orangnya Halayudha. Halayudha si manusia licik itu? Sebagai penasihat raja, dia berseberangan dengan Tuan Kamandanu dan Paman Patih Nambi. Saya berjanji akan melindungi kalian berdua. Untuk sementara kalian jangan keluyuran ke desa. Iya. Besok saya akan ke desa untuk melihat perkembangan dari laporan rakyat Pamintihan. Apa orang itu bisa dipercaya, Nyai? Dia sahabat Biyung, bahkan pernah menyelamatkan nyawa Biyung. Ada loka wacana, desas-desus, bahwa Gusti Prabu juga mencintai kedua adiknya yang cantik itu dan mau memperistri mereka. Jangan sebarkan berita desas-desus itu, Manggala. Bagaimanapun, ini menyangkut nama baik raja kita sendiri. Tentu saja. Tapi ini benar-benar dilihat oleh salah seorang anak buah saya sendiri, Kandapati. Bisa saja cerita itu benar. Tapi tetap semua itu hanya siasat. Yang saya maksudkan adalah semua yang dilakukan Gusti Prabu adalah cara halus supaya kedua adiknya itu tidak berani berhubungan dengan pangeran manapun juga. Apa keuntungan Gusti Prabu melakukan kekejian seperti itu? Sebenarnya ini ungkapan kecemasan seorang penguasa kepada sesuatu yang dianggap membahayakan tahtanya. Dalam hal ini, calon suami kedua adiknya. Masalahnya, seberapa jauh pengaruh Halayudha dalam pemikiran itu? Kemungkinan Halayudha menakut-nakuti Gusti Prabu kalau kedua putri itu akan mendapatkan jodoh seorang pangeran yang kuat, yang suatu saat akan memberontak serta merebut kekuasaan dari tangan Sang Prabu. Iya, masuk akal. Barangkali nasihat keblinger itu mampu mempengaruhi pikiran Gusti Prabu. Dan mereka pasti akan mati-matian mengejar Cakradara dan Kuda Merta. Semua jadi kacau. Seluruh keluarga menjauhi saya. Bahkan Ibunda Indreswari membenci saya, menganggapku sebagai orang sakit karena mencintai kedua adik saya. Sementara pasukan bentukan Paman pun akhirnya diganti lagi dengan pasukan Bayangkari. Tidak apa-apa, Gusti Prabu. Apa maksud Paman dengan tidak apa-apa? Yang penting, tidak akan ada lagi pangeran yang berani mendekati Gusti Putri. Artinya, tidak ada lagi yang bisa menggoyahkan pemerintahan Gusti Prabu. Tapi bagaimana dengan perlakuan keluarga terhadap saya? Saya mendengar lokawacana yang miring tentang diri saya, bahwa saya ingin mengawini adik sedara. Lambat laun, kerabat Gusti Prabu akan kembali baik. Tentang lokawacana itu, lebih baik tidak usah ditanggapi. Karena tidak mungkin desas-desus akan bertahan lama. Bagaimana dengan keamanan saya? Manggala Bhayangkari dan Patih Nambi tetap memaksa. Hanya pasukan Bhayangkari Raja yang boleh mengawal seluruh kawasan Kedaton. Gusti Prabu tidak perlu cemas. Pasukan di bawah Dharma Putra tetap membayang-bayangi keselamatan Gusti Prabu. Terutama setiap kali Gusti Prabu bertandang ke Istana Kapopongan. Luak nyaman. Ramai juga desa ini. Apa semuanya penduduk desa sini? Sebagian besar ya. Kadang-kadang juga ada saudagar dari Majapahit yang istirahat dalam perjalanan mereka menuju Lumajang atau Blambangan. Begitu juga sebaliknya. Kalau orang luar, Paman bisa mengenali? Kalau saudagar ya. Kalau rakyat biasa bisa juga ketahuan, tapi yang jelas kalau penduduk Pasuruan satu hampir semuanya saling kenal. Sepertinya kisah anak ini kan bukan orang sini kan? Betul. Kami dari Majapahit. Berapa sih? Maaf Pangeran, kami diperintahkan untuk menangkap Pangeran berdua. Maaf, kami bukan orang yang Paman maksudkan. Bukankah kalian Cakradara dan Kuda Merta? Sekali lagi Pak. Ah, sudah, tangkap! Bau. Hah? Kurang ajar, jangan turut campur. Hah? Terima kasih Ki Betot. Paman sendiri baru tahu bahwa Nyai Paricara itu sebenarnya istri dari Arya Kamandanu. Tapi Nini Ayu Wandira bukan titisannya, melainkan titisan dari kakaknya, kakak dari Kamandanu. Agak jelimet, Ki. Jelasnya, Arya Kamandanu mengawini Nyai Paricara yang telah diperkosa oleh kakaknya, yaitu ayah Ayu Wandira, untuk menutupi aib keluarga. Oh. Ayahnya Ayu masih hidup, Paman? Namanya Arya Dwipangga. Dia meninggalkan rumah ini karena Nyai Paricara tidak mau memaafkan Arya Dwipangga yang telah menghancurkan hidupnya. Tapi yang saya kagumi adalah usaha Ayu Wandira untuk menyatukan kedua orang tuanya. Meskipun akhirnya gagal. Pemintihan benar, ternyata memang ada mata-mata Majapahit yang berkeliaran di pasar. Untuk keselamatan ini, sebaiknya kami harus segera pergi. Kemana? Kalau pulang ke rumah masing-masing, jelas lebih membahayakan. Karena bisa dipastikan, sasaran pasukan Majapahit pasti ke Wengker dan Tumapel. Ya, Paling tidak harus ada tempat persembunyian. Kami tidak mau terjadi apa-apa terhadap Nini, juga dengan penduduk desa ini. Di hutan, di dekat desa ini, ada sebuah goa yang dulu pernah digunakan sebagai persembunyian salah seorang bekas prajurit dari Kitai Nagari. Saya dan Ra Tanca, adik seperguruan saya, kalau mencari tanaman obat sampai ke sana. Ra Tanca yang sekarang menjadi tabib Kedaton Majapahit. Betul. Ra Tanca adalah murid tabib Wong Yin yang punya rumah ini, juga guru saya. Iya, tempat itu cukup tersembunyi. Saya dan Jangir pernah ke sana waktu mencari lumut merah. Kalau Kakang mau, besok pagi-pagi sekali kita berangkat ke sana sambil membawa perlengkapan untuk tidur dan masak. Terlalu banyak kami berhutang budi pada Nini dan Nyai. Kita tidak bisa hidup sendirian di muka bumi ini, Kakang. Bagaimanapun, pengiriman tentara untuk menangkap Pangeran Cakradara dan Kuda Merta akan menimbulkan mara bahaya. Dan pasti akan mengganggu ketentraman di negeri kita ini, Nanda Prabu. Kecuali kalau memang Nanda Prabu menghendaki perang dengan negeri bawahan. Jadi, kita biarkan saja orang yang lancang berani memasuki Kaputren Putri Raja Kakang Nambi. Apa itu tidak menginjak-injak harga diri negeri kita? Masalahnya, apakah kita siap kalau kita harus menghadapi negeri bawahan yang akan memberontak? Paling tidak, Bre Wengker dan Tumapel pasti akan melawan. Kalau Pangeran Cakradara dan Kuda Merta kita sakiti. Bahkan kemungkinan beberapa negeri bawahan yang lain pun akan bersatu untuk melawan kita. Saya kurang tahu soal siap atau tidaknya. Itu urusan Rakrian Tumenggung dan Rakrian Rangga. Urusan saya adalah menjaga kewibawaan keluarga Kedaton. Bagaimana kesiapan Paman? Perang bukan sekedar tawuran, Gusti Prabu. Yang harus kita pikirkan adalah seberapa besar dana yang disediakan Majapahit untuk menggelar perang. Apa perlu harus menjelimet seperti itu? Tumapel dan Wengker bukan apa-apa dibandingkan dengan keperkasaan pasukan Majapahit. Sangat berbahaya kalau kita berani meremehkan kekuatan lawan. Sikap seperti itu membuat kita tidak waspada, Tuan Halayudha. Kalau kita mau menang, semua hal harus kita pikirkan secara lengkap, sampai yang sekecil-kecilnya. Antara lain adalah biaya. Sebab kalau perang sudah dimulai, siapapun sulit untuk memperkirakan kapan harus diakhiri. Kami menunggu keputusan Gusti Prabu. Sebab kami tidak ingin Majapahit akan menelan kekalahan hanya karena kita tidak siap. Berapa orang yang dikirim, Paman Halayudha? Sesuai dengan sabda Gusti, 200 orang. Tapi dibagi ke beberapa jurusan. Tarik kembali mereka. Gusti Prabu benar-benar berniat menarik 200 pasukan tanda itu. Paman, yang penting mulut orang seperti Nambi dan Empu Wahana harus dibungkam. Cara salah satunya dengan mengiyakan apa yang mereka mau. Jadi, tentu saja 200 pasukan yang Paman kirim akan ditarik kalau sudah berhasil memenggal kepala Cakradara dan Kuda Merta. Gusti benar-benar cerdik. Majapahit, mereka menuju ke Gua Lumut Merah. Mungkin mau menangkap Tuan Cakradara dan Kuda Merta. Mana Ayu Wandira? ada di sana, Nyai. Banyak nyawa yang Tuhan renggut. Mereka pasti akan melaporkan persembunyian kami, Ayu. Artinya kami harus segera meninggalkan tempat ini. Tapi saya tidak mau melihat pangeran seperti Algojo yang menghabisi nyawa manusia dengan begitu mudah. Ayu, untuk mempertahankan diri, orang boleh melakukan apa saja, termasuk mendahului membunuh. Kalau tidak, kitalah yang terbunuh. Terima kasih, Nyai telah membantu kami. Untuk beberapa hari, pangeran berdua masih bisa bersembunyi di tempat ini. Perlu waktu 2 pekan untuk bolak-balik dari Majapahit ke gua ini. Saya khawatir akan melibatkan Nyai dan Nini Ayu Wandira. Kuburkan para pendekar itu. Ayo, ayo kita pulang. Pamit pulang dulu, Pangeran. Oh ya, terima kasih kiriman makananmu, Ayu. Pepes jamurnya enak sekali. Iya. Mari. Pendapat Nyai Paricara ada benarnya juga, Kakang Cakradara. Untuk sementara, kita bisa bersembunyi di tempat ini. Iya, saya tidak mau Nyai Paricara dan Ayu Wandira celaka karena perbuatan kita. Kita harus siap melindunginya. Kalau Majapahit kembali mengirimkan pasukannya kemari, mereka dengan tulus mau membantu menyelamatkan kita. Pendapatmu benar, Kakang Cakradara.